Hi friends, how are you today? I wish you all happy and healthy. Oke, okay, sarapan gue weekend ini dari Tosta Toast. Ya, Tosta Toast ini roti dengan berbagai macam varian isi ya. Toppingnya, sausnya, semuanya macam-macam. Menggunakan yang namanya brioche bread. Ya, brioche bread itu kandungan telur dan menteganya lebih banyak sehingga mereka jadi lebih tebal biasanya ya. Kemudian warnanya tuh dia cantik, gelap keemasan ya. Seperti kalian lihat nih semuanya ada di meja makan ini ya. Yang gue pesen nih, dia tuh banyak banget friends. Ada yang model-model isi daging-dagingan, keras asin-asin gitu ya rasanya. Ada yang manis-manis seperti coklat, Nutella, Lotus Biscoff, macam-macam ya. Ada marshmallow juga ya. Jadi kalian bisa lihat menunya nanti. Dan gue pesennya ini semua di online delivery ya, dan yang pasti banyak promonya. Abang drivernya pun juga mendapatkan hasil dari pemesanan kita ini. Nah, ini gue kenalin dulu nih yang gue pesan. Ini salted egg chicken ya. Ini yang ini salted egg chicken. Kemudian yang ini crispy chicken truffle mentai ya. Tuh ada truffle oilnya tuh. Kemudian yang ini spicy tuna and cheese ya, spicy tuna and cheese. Dan semua setelah dapat promo dari online delivery hanya 72 ribuan saja. Untuk ongkir dan semuanya. Mantap, oke. Okay. Nah, sekarang kita cobain langsung ya. Kemasannya bagus, friends. Bisa langsung pegang atau kalau kalian mau juga kalian juga bisa masih dalam kemasan seperti ini tuh. Ya, ini yang enggak dipotong. Gitu ya. Cheers, makan. Sedikit ya, yang pasti tekstur roti brioche-nya langsung berasa ya ketebalannya. Kemudian biasanya daging beef bacon tuh alot, tapi ini enggak, langsung kepotong, nggak perlu ditarik-tarik. Telurnya semuanya juga masih segar. Rasa sausnya yang pasti berasa ya, rasa saus salted egg-nya. Salted egg chicken ini ayamnya itu menggunakan karage, jadi karage itu yang modelnya paha digoreng tepung gitu ya, bukan yang dada. Isinya jadi brioche bread, keju cheddar, kemudian scrambled egg, karage ya, sama tambahan beef bacon yang pasti saus salted egg-nya. Sekali lagi ya. Sekarang yang selanjutnya ini crispy chicken truffle mentai, ini truffle oilnya. Oke, kita tesin semua sampai habis, sampai kering. Tasty. Nah, sekarang kita cobain crispy chicken truffle mentai. Friends, ready? Makan. Isinya sama, bedanya adalah ayamnya itu dia pakai dada, ya. Ayamnya pakai dada, jadi kayak semacam katsu ya. Terus kemudian ini gua nggak tambahin beef bacon sih. Dan yang pasti saus truffle mentainya ya, mentainya tuh yang orange berasa banget. Jadi semacam mayones tapi agak pedas gitulah. Jadi saus mayones Jepang gitu. Terus truffle-nya berasa, truffle oilnya. Gitu. Ini punya istri gua nih tadi malam. Oke, okay, friends, untuk yang spicy tuna and cheese setelah dipotong kalian buka tuh lihat rotinya ya, tebal. Kemudian warnanya tuh ya setelah dipanggang kelihatan kan keemasannya ya. Nah, sekarang kita cobain. Oke, okay. Tunanya scramble egg ya, ada cheddar slice, roti ketebalan nih kelihatan, dan ini sausnya. Langsung aroma tunanya berasa ya, mantep banget lah. Scrambled egg-nya nggak usah dipertanyakan, bisa kelihatan banget kan tuh ya, gitu. Jadi kalian harus coba ya friend, enak semua. Sekarang gue mau terusin sarapan sama keluarga. Nah, kalian ingat Tosta Toast, lihat deskripsinya, nanti alamatnya semuanya dan link sosmednya ya. Kemudian
Kemudian Tostatos ini cabangnya udah banyak banget, Fresh. Ini gue pesen yang di daerah Kelapa Gading. Kemudian dia tuh sudah sampai diliput sama TV swasta, Fresh. Ya, jadi harus cobain ini. Kalau kalian pecinta roti, kalian harus cobain. Ya, dan rotinya pakai yang premium punya dari grup TLJ. Ya, kalian tahu pasti TLJ itu roti apa. Oke, please like, comment, subscribe, loncengnya dipencet, lalu nonton video kita yang lainnya juga. Thank you ya, friends ya. I hope you all success. God bless you.